Rp500.000 dan satu box bakso goreng tunai. Cerita pasangan Adi dan Ami asal Purwokerto yang menikah dengan mahar bakso goreng viral di media sosial. Cerita tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh banyak akun di Instagram. Satu diantaranya akun @lambe_turah. Sang pengantin pria membenarkan mahar pernikahannya adalah uang senilai Rp500.000, seperangkat alat sholat dan satu box bakso goreng. Menurut Adi, jajanan bakso goreng memang sengaja ditambahkan dalam mahar pernikahannya yang digelar pada Minggu 30 Mei 2021 lalu di Purwokerto, Jawa Tengah ini. Alasannya, Adi dan Ami yang sudah berpacaran selama 3 tahun ini menjadi dekat karena sering menghabiskan waktu bersama mencari jajan di pinggir jalan, kata Adi saat dihubungi tribunnews.com Senin 7 Juni 2021. Lebih lanjut, jajanan bakso goreng ini ditemukan oleh Adi dan Ami saat keduanya berjalan-jalan ke Banjarnegara pada Februari 2021. Setelah mencobanya, Ami pun sangat menyukai bakso goreng tersebut. Terlebih, jajanan bakso goreng itu dinilai langka karena tidak ada di kotanya. Lebih lanjut, menjelang hari pernikahannya, Adi mengaku mendapatkan cobaan hingga Ami sempat marah kepadanya. Untuk membujuk Ami agar tak marah lagi, Adi pun memiliki ide membeli bakso goreng. Sayangnya, setelah sampai di Banjarnegara, kedai bakso goreng tersebut tutup. Ami pun menantang Adi untuk membeli bakso goreng tersebut di pusat penjualannya di Jakarta. Menyanggupi tantangan Ami, Adi membeli bakso goreng tersebut menggunakan kendaraan pribadi pada Kamis 27 Mei 2021, tepat 3 hari sebelum pernikahannya. Lantaran perjuangannya ini, Adi dan istri pun sepakat untuk memasukkan bakso goreng sebagai tambahan maharnya. Keluarga Adi dan Ami tidak begitu heran dengan ide mereka yang ingin menggunakan bakso goreng sebagai mahar. Justru reaksi kaget didapatkan dari teman-teman Adi dan Ami. Adi pun kaget dan tak menyangka videonya saat menikah dengan mahar bakso goreng menjadi viral di media sosial. Bahkan setelah viral, Adi dan istri sempat tidak berani membuka akun Instagram karena banyak teman yang menandai akun mereka.